adik kita. Ramai saudara mara kita yang tak tutup aurat. Ramai saudara mara kita liberal, lawan Islam. Ramai saudara mara kita yang tak solat. Ramai, kita tahu. Kita tahu. Apakah Allah takkan soal di padang mahsyar nanti dengan keadaan adik-adik kita dan saudara mara kita yang lari ataupun jauh daripada Islam ni? Jawapan dia pasti Allah tanya. Ini saya beritahu siap-siap. Saya beritahu siap. Mesti Allah tanya. Allah memilih saya dan kita semua untuk faham Islam, untuk tutup aurat, untuk solat. Saja-saja ke? Dah ada tugas. Tugas yang paling utama ialah mesti sampaikan kepada saudara mara yang lain, ini jalan yang benar. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil Amin. Al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba kami ridha Allah Tuhan kami. Wa bil Islam dina kami ridha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula dan kami ridha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma inna asbahna nushiduk wa nushidu hamalat 'arsyik وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Doa tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabit dengan hadis yang sahih. Siapa sebut doa tu sekali, Allah membebaskan 1/4 dari dirinya daripada neraka. Maksudnya 4 kali waktu pagi dan 4 kali waktu petang. Saya baca dah tadi. Yang ni saya baca untuk peringatan kita semua. Kita bersama dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa yang akhir sekali bulan lepas? Siapa ingat? Ada tak siapa yang ingat boleh? Saya cerita apa last kali bulan lepas? Nabi turun dari Jabal Nur. Maksudnya terima wahyu, kemudian Nabi pulang. Okey. Boleh tak tolong alihkan kipas tu? Kena sikit lah. Atas sikit je. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 27. Muka surat 27. Itu kita dah bahaskan, iaitu Nabi suka berkhalwah, iaitu berseorangan, memencilkan diri daripada hiruk pikuk maksiat yang banyak waktu tu di kota Mekah. Maka Nabi suka duduk seorang-seorang. Di mana? Di Jabal Nur ataupun Gua Hira. Kalau orang mengaji sirah sebut Jabal Nur, dia tahu dah Gua Hira tu.
situlah. Maka siapa yang duk pi, dah duk pi umrah ni kena pi juga sekali, tak apa dah, pi Jabal Nur sekali cukup. Kalaupun tak mau daki, kita pi naik van ke naik teksi ke, supaya kita dapat bila baca sirah tu kita tahu jarak Nabi duk pi daripada Mekah, rumah Nabi di dekat dengan Marwah tu, rumah Nabi, Nabi pi sampai sana kan dengan kenderaan kita lebih kurang 20 minit macam tu. Maksudnya kalau dengan unta Nabi ataupun dengan keldai yang Nabi tunggang tu, mungkin dalam 1 jam ke kan. Nabi pi jauh. Dan kenapa Nabi naik gua? Kenapa Nabi naik Bukit Nur itu? Nah, bila kita naik, yang ada kudrat, ada kekuatan, sihat, boleh naik lagi, dia boleh tahu kenapa Nabi suka duduk di situ. Tempat tu dia, bila atas tu dia sunyi, tenang, mendatangkan ilham, menenangkan tubuh, menenangkan hati. Nabi suka duduk di situ. Sebab Mekah padat. Mekah penuh dengan berhala di keliling Mekah. Dalam hampir setiap rumah minum arak. Jadi suasana tu merimaskan Rasulullah, tidak menenangkan hati Nabi yang fitrah. Belum jadi Rasul, tapi orang yang ada hati yang fitrah ni, dia suka cari ketenangan hati. Benda-benda yang maksiat membuatkan orang-orang yang memiliki hati fitrah ni tak tenang. Sebab tu kita ni makin bertambah umur, makin suka pergi tempat orang ramai ke, makin suka pergi tempat yang orang tak ramai? Yang tak ramai. Lagi tambah umur, lagi suka pergi tempat yang ramai, sesak, yang tempat apa, pesak-pesak malam apa semua ni. Yang tu maksudnya hati dia duk sakit. Orang yang hati dia sakit, dia lagi suka pergi duk tempat-tempat yang sesak, pergi entah nah. Tapi bila hati dia fitrah, kembali kepada fitrah kan, nak pergi satu tempat tu, bila dia tanya ramai kah, oh orang ramai, pantai contohnya kan, oh orang penuh tepi pantai, dia kata ish, rimas kot. Dia tak mau dah. Dia tak mau dah tempat-tempat yang penuh sesak tu, dia tak suka dah. Entah nah, kecuali main rumah Allah ni kan. Ha, kita main mengaji ni tak apalah, yang tu menenangkan kan. Ha, okey. Maka situlah tempat Nabi selalu berseorangan lah. Tak ada Nabi tak ajak siapa, termasuk isterinya Khadijah. Ketika itu Sayyidatuna Khadijah dan anak-anak ditinggalkan. Bukan tinggal macam tu saja, Nabi akan turun pi tengok urusan anak-anak, sedia makan, tengok urusan isteri dia, tengok semualah. Manusia biasa, manusia, Nabi juga manusia biasa. Habis selesaikan keperluan-keperluan rumah tangga, baru Nabi naik balik. Kemudian turun, kemudian naik, sampailah terima wahyu. Kita dah cerita hari tu, cerita tentang terima wahyu sudah. Hari pertama, Nabi pun balik pulang ke rumah Sayyidatuna Khadijah. Dan Sayyidatuna Khadijah menenangkan Rasulullah dengan satu ayat, muka surat 28, atas sekali. Ayat ni sangat masyhur. Apabila Rasulullah kata, habislah aku, habislah aku. Nah, kali pertama Nabi tengok Jibril, Nabi tak tahu nak sebut kepada Sayyidatuna Khadijah tu maksudnya makhluk apa yang Nabi tengok yang memenuhi langit tu. Adakah nak merosakkan hidup Nabi? Adakah makhluk yang Nabi tengok tu akan membuatkan Nabi sengsara lepas ni? Nabi tak tahu nak hurai. Siapa dia? Kenapa dia datang? Maka Nabi pun sebut kepada Sayyidatuna Khadijah begitu. Di sini kata para ulama, cuba lihat kebijakan dan kecerdikan Sayyidatuna Khadijah yang menyebutkan demi Allah, muka surat 28 atas sekali, Allah tidak akan menyusahkan engkau. Kenapa? Engkau adalah seorang yang selalu menghubungi sanak kerabat, selalu menolong orang susah, memberikan jamuan pada tamu, selalu menyampaikan amanah pada yang empunya. Maksudnya kembalikan amanah, barang-barang yang orang tinggal kat Nabi, yang orang tak percaya kat orang lain. Di Mekah waktu tu semua tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya baginda Rasul sahaja yang paling amanah, yang kembalikan barang-barang ni kepada tuan-tuan dia. Kebaikan Rasulullah ini bukan sahaja diketahui oleh penduduk Mekah, bahkan juga
disedari oleh ahli keluarga Rasulullah sendiri, termasuklah isteri Rasulullah. Tuan-tuan, isteri kalau boleh puji suami, masya-Allah. Nah, depan dan belakang. Depan Nabi pun Sayyidina Khadijah puji, belakang Nabi pun Sayyidatuna Khadijah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Khadijah, dengan akhlak baik yang terhimpun pada kamu wahai Muhammad, wahai suamiku, tolong orang, jamu orang, tengok orang susah sebagainya, Allah tidak akan mempersia-siakan hidup kamu. Takkan orang yang seperti kamu tidak akan dipersia-siakan hidupnya oleh Allah. Kemudian dia bawa pi jumpa Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Sepupu Sayyidatuna Khadijah. Sepupu Sayyidatuna Khadijah. Kita tengok. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad itu adalah pendapat yang baik yang dapat diterima oleh akal yang waras. Dalam kesempatan ini dapat kita lihat betapa mulianya fikiran Khadijah. Beliau berusaha menenangkan hati Nabi dengan pemikiran yang dapat diterima oleh akal sehingga Nabi dapat yakin dan tenang. Di sini satu sudut pengajaran di sini ialah, kan Muhammad itu dah Nabi, Muhammad itu dah Rasul. Perlukah sokongan orang-orang keliling dia? Jawapan dia, tetap perlu. Nabi juga manusia biasa. Allah sebut dalam Quran beberapa ayat, wahai Muhammad, kami tahu bahawa kamu sekarang dalam keadaan yang sedih. Apabila banyak orang-orang mencerca kamu setiap hari, Allah sebut dalam Quran, wahai Muhammad, kami tahu perasaan sedih kamu sekarang. Sedih Rasulullah inilah yang kadang-kadang dibantu dan ditenangkan oleh ahli keluarga Nabi yang keliling Nabi. Itu Rasulullah. Perlu, maksudnya siapa pun, no? Ustaz Wadi ke, Ustaz Muhadir ke, kan? Bahkan Rasulullah sendiri, tuan-tuan, Rasulullah sendiri, isteri Rasulullah kadang-kadang duduk di samping bagi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah dalam situasi ini ni, hak Nabi balik daripada Gua Hira ni. Kemudian, namun Khadijah tidak berhenti sampai di sini saja kerana beliau anggap bahawa kejadian yang dialami oleh Nabi itu perlu ditanyakan kepada seorang yang lebih berpengalaman. Kerana itu Khadijah berlari ke rumah sepupunya Waraqah ibn Naufal dan mengisahkan kejadian yang baru dialami oleh Nabi, kerana Waraqah adalah seorang Kristian yang mengerti kitab Taurat dan Injil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di Mekah sangat kurang ulama Yahudi dan Kristian. Nah, bahkan ulama Yahudi tak ada di Mekah. Di Madinah ramai ulama Yahudi. Cuma bila kita mengaji sirah, kita dapat tahu di Mekah ada seorang yang pakar tentang isi kandungan Taurat dan Injil. Orang itu pula adalah sepupu. Sepupu, bukan dua pupu, tiga pupu. Sepupu betul kepada isteri Nabi, iaitulah Waraqah ibn Naufal, sepupu yang alim tentang kandungan Taurat dan Injil. Waktu tu Taurat dan Injil sudah diubah ke belum diubah? Ini maklumat kedua. Jawapannya, telah diubah tapi belum banyak. Nah, Taurat dan Injil ini diubah sejurus Nabi Isa naik ke langit. Orang-orang Yahudi dah mula ubah sejak daripada dulu lagi. Waktu Nabi Isa diangkat ke langit, Taurat dan Injil sudah mula diubah. Ini zaman Rasulullah dah ni. Ini sudah zaman Rasulullah. Tetapi majoriti isi kandungan Injil terutamanya masih lagi benar. Majoriti. Sebahagian kecil telah pun diubah. Sebahagian kecil telah diubah sikit je. Diubah sikit. Tuan-tuan, itu faktanya. No? Dan ketika itu masih ada lagi di atas muka bumi Allah, waktu tu, zaman tu, masih ada di sana sini tapi tak ramai ulama-ulama yang alim Taurat dan Injil yang masih berpegang dengan ajaran sebenar Nabi Isa. Masih ada.
Bukti dia yang kedua dalam kisah Salman Al-Farisi. Tok Guru Salman Farisi ada lebih kurang 4 atau 5 orang sebelum menjumpai Rasulullah yang ke-6. Dia berguru dengan 5 orang. Tok Guru pertama ni jahat, dan Salman tahu dia jahat. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berguru dengan lagi 4 atau 3. Lagi 4 atau 3. Empat guru Salman Al-Farisi ni kesemuanya berpegang dengan isi kandungan sebenar Taurat dan Injil. Berpegang dengan isi kandungan Taurat dan Injil yang sebenar, walaupun kata para ulama sudah diubah sedikit. Sudah diubah sedikit. Bukti dia ayat Quran. Bukti dia ialah ayat Al-Quran yang bagi tahu selepas Nabi Isa diangkat ke langit, mereka telah merubah sebahagian kecil isi kandungan Taurat, terutamanya Injil. Ini fakta dalam tanah. Okey, kemudian. Jadi Waraqah ni alim, memang dia alim kitab Taurat dan Injil. Sayyidina Khadijah bawa pergi jumpa. Sampai depan Waraqah, Nabi pun cerita, wahai Waraqah, aku sekian, sampailah satu hari aku didatangi oleh sekian. Kemudian semualah sampai habis. Kemudian Waraqah pun jawab satu persatu, iaitulah, tengok muka surat 29. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah Nabi untuk umat ini. Beratnya ucapan itu, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, Nabi nak tunggu daripada siapa waktu tu yang main bagi tahu, wahai Muhammad, engkau Nabi umat ni? Allah pun tak turun bagi tahu, memang mustahil lah untuk Allah turun pula bagi tahu ke Rasulullah, tak ada. Dan ketika itu Jibril pun tak main bagi tahu dengan rasmi, wahai Muhammad ni. Nah, ni majlis kira waktu Nabi turun dan terima wahyu pertama di dalam Gua Hira atas Bukit Jabal Nur, itulah perlantikan rasmi daripada Allah melalui wakil dan utusan Allah Jibril. Muhammad, hari ini secara rasminya kamu dilantik menjadi Rasul umat ini sampai kiamat. Berat kan? Satu tanggungjawab yang cukup berat ketika tu Nabi nak sebarkan. Jadi yang Nabi dapat secara langsung, yang Nabi dapat ni ialah daripada mulut Waraqah bin Naufal. Bukan perlantikan, orang kata apa, pencerahan lah macam. Secara langsung Waraqah beritahu, wahai Muhammad, engkau lah Nabi umat ini. Engkau telah didatangi Jibril yang pernah mendatangi Musa, dan kelak engkau akan didustakan, akan disakiti, disebut satu-satu, diusir, bahkan diperangi oleh kaummu. Ketika Nabi mendengar apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, Nabi terkejut kerana pada saat itu beliau sangat dicintai oleh kaumnya. Nabi semua orang sayang. Kesemua penduduk Mekah menyayangi Rasulullah. Bahkan sebahagian penduduk Mekah tidak memanggil dengan panggilan Muhammad, memanggil dengan panggilan Al-Amin. Wahai pemuda yang amanah, wahai pemuda yang bercakap benar, Nabi dipanggil As-Sadiq di penduduk Mekah. Tuan-tuan nak cari satu remaja yang baik, yang semua orang puji, satu taman tu puji dia, dengan akhlak dia yang baik. Maka bila Waraqah kata, wahai Muhammad, selepas kamu pegang dan sebarkan ajaran ini, urusan ini, dakwah ini, orang akan herdik kamu, orang akan caci kamu, orang akan dustakan kamu, orang akan usir kamu. Lepas itu Nabi sebut, Nabi kata, awamukhriji yahum, hadis Nabi. Itu hadis Nabi. Wahai Waraqah, apakah sampai mereka menghalau aku keluar? Waraqah kata, ya wahai Muhammad, bahkan mereka akan membunuh kamu. Termenung Nabi. Takkan kot, kan? Dia baik, dia tak ada masalah apa. Nabi tak pernah buat masalah, bahkan Nabi tak pernah berbohong walaupun sekali kepada penduduk Mekah. Bukan tidak pernah berbohong kepada ibu dan ayah. Kepada penduduk Mekah, Nabi tak pernah berbohong. Kemudian setelah itu, muka surat 29 bawah sekali. Muka surat 29 bawah sekali. Setelah itu wahyu itu terputus selama beberapa waktu.
Kemudian Allah mula menurunkan wahyu kepada Nabi secara terus menerus. Yang ni perenggan tu nampak macam perenggan biasa aja, tapi ada perbahasan yang panjang di kalangan para ulama di bawah tajuk berapa lamakah wahyu itu terputus. Nah, ada pendapat termasuk daripada Imam Bukhari sendiri, ada yang kata beberapa hari, ada yang kata beberapa minggu, ada yang kata beberapa bulan, ada yang kata beberapa macam itulah, beberapa bulan. Tak silap saya yang paling banyak, saya tak sempat bawa secara spesifik pendapat ulama mana. Cuma yang kita kena faham, kita belajar sirah ni, selepas wahyu pertama, iqra bismi rabbikal ladzi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, daripada wahyu pertama ayat 1 sampai ayat 5 tu, kemudian wahyu tak turun. Kemudian wahyu tak turun. Nabi menunggu-nunggu. Kerana wahyu memberikan ketenangan yang luar biasa ke dalam diri Rasulullah yang dicari selama ini. Wahyu, tuan-tuan, wahyu. Ayat Quran, ayat daripada Allah, kalam Allah. Turun dan masuk ke dalam jiwa Nabi. Dengan 101 persoalan, Nabi duduk. Bermacam-macam soalan yang turun kepada aku hari itu, namanya apa, bila lagi dia nak turun, dia suka ke aku ke, garang ke tidak, soalan. Selepas ni dia nak berturun ayat apa, apa yang Allah nak sebut. 101 soalan yang bermain di fikiran Nabi selain daripada wahyu itu menenangkan hati Nabi. Ni Quran, ni mukjizat Quran. Tuan-tuan baca Quran dengan niat ya Allah tenangkan hati, Allah tenangkan hati. Quran ni ikut niat kita. Quran ni ikut niat kita. No? Baca niat banyak-banyak, ya Allah. Ini pertama kali redha, nak redha Allah dan Allah Taala akan bagi insya-Allah. Jadi Nabi pun tunggu seolah-olahnya kata Rasulullah rasa macam nak terjun daripada bukit yang tinggi. Ada hadis Nabi rasa bila tempoh itu terlalu lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan wahyu tak turun daripada wahyu pertama dulu, Nabi rasa macam nak terjun daripada tempat yang tinggi. Bukan bunuh diri. Menunggu ketenangan yang seterusnya. Menunggu curahan tenang yang seterusnya tu. Dah tak tahan. Nabi tak tahan. Bukan bermaksud daripada hadis tu Nabi putus harapan hidup. Tak. Nabi sangat merindui wahyu yang kedua itu. Rasa seperti nak lontarkan tubuh dia ke daripada gunung yang tinggi. Sebab tak tahan duk tunggu. Duk tunggu wahyu yang kedua. Ada hadis tu. Nanti jumpa hadis yang kedua tu kita boleh faham lah. Kenapa ada hadis begitu? Kenapa ada hadis macam Nabi nak campakkan diri dia tu? Nah, ni yang mengaji sirah dia akan tahulah hadis yang kedua tu. Kemudian Muka surat 30, yang ni pun saya rasa saya dah sebut. Bila nampak nama Khadijah, Ali, Zaid masuk Islam, maka kita pun dapat tahu empat orang yang paling awal masuk Islam adalah nama-nama di atas. Orang yang pertama sekali masuk Islam daripada kaum wanita adalah Khadijah. Sebenarnya bukan daripada kaum wanita. Daripada seluruh umat Nabi Muhammad, pertama kali masuk Islam, Khadijah. Daripada seluruh umat Nabi Muhammad tanpa kategori. Maksud macam ni, secara mutlak, siapakah nombor satu yang sebut ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah? Khadijah binti Khuwailid. Wanita maksudnya. Iaitulah ahli keluarga Nabi, isteri Nabi. Itu ikut ranking, ikut susunan ranking. Khadijah sangat senang sekali kerana suami yang dicintainya diangkat Allah sebagai putusannya. Kerana itu beliau segera menyambutnya dengan senang hati dan membelanya dengan segala macam pengorbanannya demi untuk kelancaran dakwah Islamiah. Sayyidatuna Khadijah wanita menjadi tongkat pertama dan kaki pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Bahkan dalam sirah sebut Sayyidatuna Khadijah ni harta dia di kota Mekah lebih kurang 1/5 daripada kekayaan kota Mekah ada di rumah Khadijah. Ada dalam bank Sayyidatuna Khadijah pasal mudah. Sangat kaya. Dan Sayyidatuna Khadijah selain daripada mengorbankan seluruh hidupnya untuk Rasul, nyawa dia, tenaga dia, buah fikiran dia,
masa dia. Sayyidatuna Khadijah juga mengorbankan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. Sebab tu Sayyidina Khadijah tidak boleh ditandingi oleh mana-mana isteri yang lain. Tiada tandingan. Bukti Allah memuliakan Sayyidatuna Khadijah, Allah tidak mengizinkan satu, dan Allah tidak menetapkan untuk Rasulullah untuk berkahwin dengan mana-mana wanita selama Khadijah hidup. Sebab korban dia rajin Khadijah, tiada tandingan isteri-isteri yang lain, seperti yang Nabi jawab kepada Sayyidatuna Aisyah. Nabi kata, ya, kerana Khadijah itu tiada tandingannya dari kalian. Boleh. Sayyidina Aisyah mungkin lebih dia sebab dia anak dara dan dia alim. Ada isteri Nabi yang lain banyak bersedekah, ada isteri Nabi lagi banyak qiyam. Tuan-tuan, setiap satu ni isteri Nabi yang ni beza kelebihan dia. Yang ni ada satu isteri Nabi ni suka serve Nabi. Oh, tunggu Nabi depan pintu, Nabi nak keluar pula tunggu lagi depan pintu. Oh, ni yang macam tu. Adapun Sayyidatuna Khadijah, kesemuanya masak sedap pun dia, ni contoh tambahan ni kan, hak pandai jahit pun dia, Allah kan, hak duk tunggu Nabi tiap-tiap kali balik pun dia juga. Sebab tu yang bila Nabi balik daripada Gua Hira tu, siapa duduk depan pintu? Sayyidina Khadijah duduk depan pintu, tunggulah siap. Sebab tu Allah memuliakan Sayyidatuna Khadijah selama dia hidup kan. Kemudian selepas Sayyidatuna Khadijah wafat, baru turun arahan daripada Allah satu persatu persatu untuk Nabi mengahwini sekian sekian sekian. Tuan-tuan, setiap isteri Rasulullah adalah selepas mendapat wahyu daripada Allah. Saudah bintu Zam'ah yang pertama selepas kematian Sayyidatuna Khadijah, kemudian baru Aisyah, kemudian baru Hafsah, kemudian baru ikut turutan dah. Tuan-tuan, subhanallah. Selain Khadijah yang masuk Islam, Nabi berhasil mengajak Ali ibn Abi Talib dan Zaid ibn Harithah untuk masuk ke dalam Islam. Kedua-dua ini kanak-kanak. Kedua-dua yang saya sebut ni kanak-kanak yang umur mereka tidak melebihi 15 tahun. Kedua-dua orang ni. Dan kedua-duanya tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari sendiri cerita tu macam mana. Cuma saya ringkaskan, Ali bin Abi Talib ni anak sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi ambil Sayyidina Ali di rumah Abu Talib. Nabi ambil Sayyidina Ali di rumah Abu Talib, bantu Abu Talib untuk membesarkan Sayyidina Ali. Nah. Dan seorang lagi diambil oleh Hamzah. No? Diambil oleh Sayyidina Hamzah. Ada dua beradik anak anak Abu Talib. No? Sayyidina Hamzah ambil siapa saya tak ingat. Rasulullah ambil Sayyidina Ali dan dibesarkan di rumah dia. Jadi Sayyidina Ali dibesarkan di rumah Rasulullah daripada kanak-kanak. Sebab tu hebat. Tuan-tuan tengok yang duk keliling Nabi dibesarkan oleh Rasulullah, sangatlah hebat. Nah, nombor dua yang hebat yang Nabi besarkan dalam rumah dia, Zaid ibn Harithah, satu-satunya sahabat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tahu tak? Cari dalam Quran, cari sendiri. Kerja sekolah. Di bulan depan saya nak tanya. Nah, satu-satunya sahabat yang Allah sebut nama dia dalam Quran, Zaid. Zaid mana? Zaid ni. Zaid ini no? Dalam Quran sebut nama dia, tak ada khilaf. Allah sebut Zaidun dalam Quran, itu merujuk kepada anak angkat Nabi yang dahulunya nama Zaid ibn Muhammad. Nabi panggil dia Zaid ibn Muhammad. Man, punya sayang tak nak katalah tuan-tuan. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah ni bukan budak comel nah. Dia kulit hitam, rambut kerinting. Ni Rasulullah. Dia tak pilih anak angkat Syria saja. Anak angkat Palestin. Dah nak ambil anak angkat, pilih hak Syria Palestin. Memanglah. Mata biru, mata hijau. Buat tak pilih ambil anak angkat Tanzania. Kan? Zimbabwe ke? Kan? Kita memilih. Kan? Ni Rasulullah nak kita mengaji sirah. Oh. Nabi tak pilih.
baik untuk baik dengan orang, Nabi tidak memilih. Zaid bin Harithah ni kulit hitam. Ketika dia panjanglah cerita sedikit. Kan, cari sendirilah. Macam mana dia duduk dengan Nabi yang Nabi sayang sangat tu, kenapa? Sebab Zaid bin Harithah ni mendahulukan Rasulullah daripada ayah dia sendiri. Bukan Nabi ajar untuk derhaka. Nabi bagi pilihan, wahai Zaid, kenal tak siapa? Zaid kata kenal, ayah. Wahai Zaid, aku siapa? Muhammad. Wahai Zaid, kamu nak ikut ayah untuk balik ke kampung halaman kamu, jumpa mak, jumpa adik-beradik ataupun nak duduk dengan aku? Zaid kata bahkan dengan kamu, wahai Muhammad. Punya baik Rasulullah, memanglah kan, punya baik akhlak Nabi yang disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, selama 10 tahun aku berkhidmat dengan Nabi, ambil air kepada Nabi, pergi beli barang keperluan Rasulullah. 10 tahun aku tidak pernah mendengar Nabi menyebut perkataan ish. 10 tahun berkhidmat dengan Rasulullah, tidak pernah dengar, kata Sayyidina Anas, Nabi menyebut perkataan ish dalam masyarakat. Uff. Kita hari-hari dalam kereta nak main tadi pun, anak pun bunyi, kita pun bunyi, sama-sama bunyi. Uff, ni setiap hari nak cari senilai dan setinggi akhlak Rasulullah, saya pun tak boleh buat, kita tak boleh buat, cuma mesti ke arah itu. Tak boleh berhenti, kata tak boleh ustaz, pakai tera ni lah ustaz tengok, cakap Kedah ni faham ke tak ni, buat macam mana kan. Jadi kita kata takat ni je ustaz, oi nak buat macam mana, tak boleh, mesti ke arah akhlak yang kita duk baca dalam sirah ni. Nah, kenapa Zaid tak mau ikut ayah dia Harithah dan tak mau berjumpa dengan ibu dia, padahal dia kenal ibu dan ayah dia, bahkan Nabi tunjuk, kenal tak ni? Zaid kata kenal, ayah sebelah ayah kamu siapa? Pak Long, ayah, abang kepada ayah dia. Zaid nak balik dekat rumah ayah, nak pergi jumpa mak, tak mau, nak duduk dengan Rasulullah. Subhanallah. Sebab baik tuan, sebab baik. Budak-budak kecil ni, dia akan, hati dia akan pergi kepada orang yang paling baik dengan dia, yang paling menyayangi dia. Ke situ hati dia akan pergi. Kalau hati dia sayang bibi, maka bibi lah yang dia cari pada waktu malam, badan muka. Anak teriak, duduk dengan mak, teriak nak pergi kat bibi. Kan? Pasal apa? Jawab sendiri, semua orang tahu jawapan dia. Anak-anak dia jujur, hati dia akan pi pada orang yang menyayangi dan ambil berat pasal dia. Itu pengajaran besar tuan-tuan. Kemudian, kedua orang tersebut telah lama diambil anak oleh Nabi dan dibesarkan di tempat Nabi. Nampak dia beritahu, Nabi bela dua orang ni, iaitulah Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, kedua-duanya kanak-kanak. Ni di Mekah. Sampai di Madinah, Nabi ada lagi seorang kanak-kanak baru, iaitulah Anas bin Malik. Sampai di Madinah, seorang lagi Nabi jaga kanak-kanak, bukan Nabi jaga, ibu Anas bin Malik yang bernama Rumaisah bintu Milhan. Mak dia buat main Anas bin Malik, waktu tu umur 9 atau 10, bawa pergi ke Nabi, ya Rasulullah, khuwaidi muka Anas. Khadam kecil kamu bernama Anas. Kemudian Islam Abu Bakar dan beberapa orang Quraisy. Tuan, sebelum Sayyidina Abu Bakar yang masuk Islam terlebih dahulu, tiga orang ni. Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Sayyidina Zaid bin Harithah, kemudian baru Abu Bakar. Kemudian baru Abu Bakar. Sebelum Nabi diutus, beliau telah bersahabat dengan Abu Bakar. Kawan lama dah, subhanallah. Dan persahabatan ini, Abu Bakar telah mengenal sifat Nabi dari dekat. Kerana itu, ketika Abu Bakar diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, beliau segera menerimanya dengan baik. Nabi sebut dalam satu hadis, lama dah lepas Nabi berdakwah di Mekah, habis Nabi dah hijrah ke Madinah, dah lama duduk di Madinah, satu hari Nabi sebut tentang kelebihan Abu Bakar. Kata Rasulullah, semua orang yang masuk Islam, ketika aku menawar dan mempelawa kepadanya Islam, orang itu akan mengambil masa seketika, sama ada sehari atau seminggu atau sebulan ataupun sejam, kecuali seorang saja, iaitulah Abu Bakar.
Ketika aku menawarkannya kepada Islam dan ketika aku beritahu kepada Abu Bakar, aku Rasulullah. Ketika itu juga beliau menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tak tunggu walaupun 10 minit. Saat Nabi melafazkan di depan Abu Bakar, aku diutus dipilih oleh Allah untuk jadi rasul sekalian alam, tugas aku sekian. Habis Nabi sebut, Abu Bakar kata asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Punya bersih iman Abu Bakar daripada hari pertama disebut kalimah syahadah. Sebab tu iman Abu Bakar tak boleh ditandingi walaupun iman seluruh umat ini dihimpunkan di atas satu tempat. Nabi yang sebut tuan, seandainya dihimpunkan seluruh pahala umat ini dan diletakkan pahala Abu Bakar, nescaya berat lagi pahala Abu Bakar. Kena tengok yang tu, kena tengok sirah Abu Bakar. Dalam sirah ni kita akan tengok juga, diambil sikit-sikit bagaimana perjuangan Abu Bakar menyebarkan Islam. Bagaimana perjuangan Abu Bakar menyebarkan Islam. Antara yang membuatkan pahala Abu Bakar sehingga disebut oleh Rasulullah sedemikian sekali ialah ni, Qasfah 31 kita nak baca ni. Ini punca dia juga. Kerana itu ketika Abu Bakar, okey habis. Di tengah kaumnya, Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang terpandang, yang suka menolong orang. Dua orang kawan ini, ni orang panggil apa? Dua pasang. Sepasang kawan ni, tuan-tuan, bagi saya adalah pasangan kawan yang terbaik. Contoh pasangan yang terbaik, pasangan sahabat yang terbaik di atas muka bumi Allah ialah apabila Rasulullah berkawan dengan Abu Bakar. Nak tengok, nak jadikan contoh perkawanan pula dah. Persahabatan. Payah sebab duk kontrol ni. Kan? Duk kontrol kan? Persahabatan yang terbaik, persahabatan Rasulullah dan juga Abu Bakar. Berkawan daripada sebelum jadi Nabi, subhanallah. Kalau orang Mekah pun hormat Rasulullah kerana akhlak Rasulullah, itu orang Mekah, apatah lagi kawan rapat Rasulullah. Lagi-lagilah dia kenal siapa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ni pun orang yang terpengaruh, orang hormat juga, sama macam Nabi, dua-dua perangai baik, orang Mekah semua puji. Beza umur 2 tahun. Ingatlah ni kita ngaji sirah ni macam-macam kita kenal, makin kenal. Sahabat-sahabat seronok, lagi kenal ni lagi seronok. Sebab ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar umur 61, Nabi umur 63. Lepas 2 tahun Abu Bakar wafat, sama umur dengan Rasulullah 63. Sama hari dengan wafat Rasulullah, Isnin juga dikebumikan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu rapatnya Abu Bakar dengan Rasulullah. Tak cukup dengan itu, kata Rasulullah, aku akan masuk syurga dalam keadaan tangan kanan aku di atas bahu Abu Bakar. Sekali ke tak sekali? Sekali. Melangkah kaki bersama-sama dengan Abu Bakar di kanan dan Umar di kiri. Hadis sahih. Tangan kanan macam ni di atas bahu Abu Bakar, tangan kiri Nabi macam ni di atas bahu Umar. Melangkah sekali masuk syurga. Persahabatan yang paling hebat di atas muka bumi Allah ni. Kemudian tuan-tuan tengok Abu Bakar masuk Islam, dia buat kerja apa? Abu Bakar muka surat 31 perenggan atas sekali. Kerana itu beliau dicintai kaumnya. Abu Bakar juga dicintai oleh kaum dia, sangat dicintai kaum dia sendirilah, kaum Abu Bakar tu. Abu Bakar sejak masuk Islam, beliau giat sekali berdakwah kepada beberapa orang sahabat dekatnya. Kerana itu berkat dakwah Abu Bakar, Islam mendapatkan pengikut baru yang besar jumlahnya. Yang inilah punca dia. Inilah punca dia, salah satu punca kenapa keimanan Abu Bakar tidak dapat ditandingi oleh umat Rasulullah yang lain. Dia nombor satu. Di kalangan umat Rasulullah, Abu Bakar ranking pertama. Daripada berapa bilion umat Nabi yang ada atas muka bumi ini. Okey, siapa yang masuk Islam di tangan Abu Bakar? Kita tengok nama-nama yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Yang masuk Islam di tangan Abu Bakar termasuk Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman.
Sayyidina Uthman ni di kalangan umat Nabi Muhammad dia ranking ketiga. Ranking ketiga. Zubair ibn Awam salah seorang yang dijamin syurga. Abdul Rahman ibn Auf salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Cara nak sebut nah. Bila mengaji sirah sebut nama sahabat betul-betul. Bila mengaji sirah sebut nama sahabat betul-betul. Kita kata nama je ustaz. Ha, memang nama dan nama itu akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar. Kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan juga nama bapa kalian di mahsyar nanti. Hak bubuh nama pelik-pelik, malulah di padang mahsyar berpuluh ribu tahun lamanya. Kan seronok bubuh nama tak ada makna nama pelik-pelik. Berpuluh ribu tahun nama itu akan digunakan. Hadis sahih. Nama kamu dan nama ayah kamu Allah akan panggil. Waktu panggil kita nak ambil buku amalan tu. Waktu tu baru kita seronok kalau nama kita nama sama dengan nama para nabi. Waktu tu baru seronok kalau nama kita nama sama dengan nama ketua-ketua muslimah di syurga. Iaitulah Maryam, Asiyah, Khadijah, Fatimah, empat orang ketua. Baru bangga waktu tu nama sama. Baru berasa rugi. Tak ada satu pun nama keturunan kita. Nama-nama tu semua nama-nama sabun, nama-nama tilam. Saint Rose, nama nama Simen. Nama pelik-pelik ni. Dan abuhlah nama pelik-pelik. Nama, nah, sebab tu bila sebut nama sahabat, nama-nama yang mulia, sebut dengan betul. Sa'ad ibn Abi Waqqas, bukan Waqqas. Ni 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 bahasa Melayu dia tulis apa? Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Waqqas dengan sad. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Ni ni semua ni sahabat-sahabat yang dijamin syurga atau yang 10 orang tertinggi itu. Semua nama yang disebut tadi masuk Islam di tangan Abu Bakar. Berapa orang? Uthman, Zubair, Abdul Rahman, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. 10 yang Nabi jamin syurga, 5 masuk di tangan Abu Bakar. Nah, kalau saya nak sebut kepada tuan-tuan, ranking umat Nabi Muhammad, ranking umat Nabi Muhammad, 4 yang paling tinggi, 4 Khulafa' Rasyidun. Ranking 1 Abu Bakar, ranking 2 Umar, ranking 3 Uthman, ranking 4 Ali bin Abi Talib. 4 ni ikut turutan ni. Daripada 5 sampai 10 yang Nabi jamin syurga tu. Ini ikut turutan. Tempat ke-5, tempat ke-6, tempat ke-7, 8, 9, 10 yang ni khilaf. Yang mana duduk nombor 6, siapa duduk nombor 9 khilaf. No? Cuma orang sebut yang kelima ialah Abdul Rahman ibn Auf. Lepas Sayyidina Ali. Ha, lepas tu ikutlah. Tuan-tuan bayangkan, lima orang yang hebat ni, daripada 10 ni, 5 masuk Islam dengan Sayyidina Abu Bakar. Di tangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia masuk Islam, dia terus pergi jumpa orang. Terus pergi berdakwah. Beraninya berdakwah. Tugas berdakwah ni tuan-tuan, saya dan kita semua duk ingat selama ni dia zaman Nabi je. Zaman hari ni 2018 takkan nak berdakwah lagi ustaz. Jawapan dia tuan-tuan, berdakwah ini sehingga kiamat. Tugas untuk bagi tahu pada orang yang bukan Islam, jiran kita yang bukan Islam, orang kampung kita yang bukan Islam, rakan-rakan sekerja kita yang bukan Islam. Tugas untuk bagi tahu dekat dia alam ini milik Allah. Tugas untuk bagi tahu kat dia mesti sembah Allah yang Esa. Tugas ini berlarutan sampai kiamat. Tapi kita buat tak? Tak buat. Saya berkawan, saya minta Allah Taala bagi hidayah dekat saya. Kemudian saya berkawan dengan seorang ustaz pendakwah. Dan perangai pendakwah ni memang pelik. Yang pertama dia sangat lemah lembut dan yang kedua dia sangat berani. Jumpa orang bukan Islam di mana pun dia akan pergi sembang. Tapi bukan dia pergi sembang. Mengucaplah kamu, kalau kamu tak mengucap kamu jadi ahli neraka. Hak tu bukan pendakwah. Dia akan pergi sembang, dia duduk di sebelah, tanya duduk di mana, siapa-siapa pun. Ustaz Fazli Yusuf nama dia. Pendakwah di pedalaman Sabah.
yang telah membina lebih daripada 7 buah masjid di pedalaman Sabah tu. Ha, saya pernah ikut dia pergi masuk sampai pedalaman tempat yang tak ada elektrik, yang tidak ada air, tetapi sudah ada gereja-gereja Kristian yang besar. Kita orang Islam, ustaz seorang pun tak ada di kawasan tu. Ha? Agama Kristian sudah pun membina gereja yang besar. Semua dalam sana. Entah, nah? Sifat pendakwa ni saya tengok dia, bahkan saya bawa pi ke tapak pembangunan Akademi Al-Habibul Mustafa yang duk bangun sekarang ni pun, di situ ada 30 orang pekerja, adalah orang bukan Islam, ada 10 orang. Dia pergi ni, dia pergi sapa, dia pergi salam, tanya khabar, dia bawa makanan, dia bawa coklat, dia bawa. Sifat pendakwah kita berhati, kita belajar daripada tu, kita tengok, subhanallah. Nah, dan dia dah Islamkan ramailah, lebih 700 orang. Lebih 700 yang dah masuk Islam, nah, di tangan dia. Kemudian, subhanallah, selang beberapa waktu, ada beberapa orang terkemuka Quraisy yang menyusul untuk masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah Ubaidah ibn Jarrah. Ha? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ayah dia nama Jarrah. Dia nama Abu Ubaidah. Ha. Kemudian Arqam ibn Abi Arqam. Uthman ibn Maz'un. Maz'un tu huruf Zad. Huruf Zad. Ha, dengan huruf Zad, Maz'un, Zad. Ubaidah ibn Harith ibn Muttalib. Ha, ni siapa tuan? Harith bin Muttalib ni siapa? Ha, pupu lah. Nah? Sa'id bin Zaid, yang ni adik ipar Sayyidina Umar, yang berkahwin dengan adik Sayyidina Umar, iaitulah Fatimah. Adik Sayyidina Umar nama Fatimah, dikahwini oleh Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid antara satu, salah satu yang dijamin syurga. Khabbab ibn Arz. Khabbab ibn Arz, guru Quran kepada Sa'id bin Zaid. Atas lagi ya, guru Quran kepada Sa'id bin Zaid dan Fatimah bintul Khattab. Ha, ini saya nak sebut ni, sebab kita mengaji sirah. Saya sebut bagi ke dalam sikit, kan, supaya kita kenal. Bila sebut nama tu kita kenal dah, ni hubungan dia dengan ni, dengan ni, dengan ni, kan. Ha, okey, tuan-tuan sekalian. Jadi guru Sa'id bin Zaid nama Khabbab ibn Arad. Maksudnya yang lagi awal masuk Islam, Khabbab. Ni kita panggil top 20 ni. Top 20 di kota Mekah yang masuk Islam. Ni nama-nama yang saya sebut daripada awal tadi. 10 tadi yang dijamin syurga tu, kemudian tambah lagi nama-nama yang lain. Dari segi kedudukan, walaupun Khabbab ni guru, anak murid tu nama Sa'id bin Zaid, tetapi dari segi ranking Sa'id bin Zaid, dia lebih tinggi. Kata para ulama, Sa'id bin Zaid ni sebab dia salah seorang daripada 10 yang Nabi jamin syurga. Satu hari Nabi sebut Abu Bakar ahli syurga. Mai Sayyidina Umar, Nabi sebut Umar ahlul jannah, ahli syurga. Datang Sayyidina Uthman, Nabi sebut Uthman ahlul jannah, ahli syurga. Berapa orang semua sekali? 10. Yang Nabi sebut secara jelas nama mereka ahli syurga. Nah? Dan bukanlah hanya 10 orang ni saja yang disebutkan secara spesifik, ada lagi lebih kurang 20 lebih. Nah? Ha, yang ni pun insya-Allah saya bercita-cita untuk himpunkan nama-nama sahabat ni, berapa puluh orang yang Nabi sebut ahli syurga. Nabi tunjuk ke dia. Antaranya Ukashah ibn Mihsan. Nama sahabat Nabi Ukashah ibn Mihsan. Nama laki-laki nah. Ukashah ataupun Ukashah. Dua-dua tu betul. Nama sahabat laki-laki yang Nabi jamin syurga. Cerita dia cari sendiri. Bukan Akasha lah. Akasha tu Melayu. Ukashah ataupun Ukashah. Ha, nama sahabat, seorang sahabat yang Nabi jamin syurga. Subhanallah. Dah jamin syurga tuan-tuan, bukan syurga biasa. Ukashah ni subhanallah, untung dia. Syurga Firdaus. Sudahlah syurga Firdaus. Masuk tanpa hisab dan azab. Ukashah ibn Mihsan. Ada nama-nama anak Ukashah? Tak ada, mampu tak buah nama Ukashah. Pasal apa? Tak popular lah ustaz.
tak trending lah ustaz. Kan tak macam tu lah. Buah tuan-tuan, nama-nama yang hebat, nah, Ukashah, nah, nama lelaki, nah, sahabat lelaki. Kemudian Khabbab ibn Arat, Abdullah ibn Mas'ud, Ammar ibn Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Habula tu, Suhaib Habula bukan Habdah tu, Suhaib Ar-Rumi, nah. Ni top 20 yang mula masuk Islam. Kalau orang tak tanya, kita sebutkan 20 yang paling awal masuk Islam, kita boleh sebut insya-Allah. InsyaAllah kita boleh sebut, nah, ngaji sirah boleh sebut, ha, termasuk 10 yang dijamin syurga. Kita tengok di sini 10 yang dijamin syurga ada berapa nama. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali 4, kemudian Zubair Awam 5, Abdul Rahman bin Auf 6, Sa'ad bin Abi Waqqas 7, Talhah bin Ubaidillah 8, Abu Ubaidah Ad-Jarrah 9, Sa'id bin Zaid 10. Ha, pakat-pakat tanda ada muka surat 31 tu ada. No, Talhah bin Ubaidillah. Talhah pun jarang orang kita letak nama Talhah. No, Talhah Ubaidillah. Saya seronok anak menakan saya seorang Talhah Ubaidillah. Bukan saya yang namakan, adik saya lah. Alhamdulillah lah dia. Seronok kan panggil nama tu, berasa sejuk hati kita. Nama dia buah kali tamah penuh. Nama anak belakang saya tu Talhah Ubaidillah. Hebat. Talhah Ubaidillah ni satu orang yang hebat. Buh tuan-tuan, buh sekali Talhah Ubaidillah. Buh satu nama macam tu, no? Kalau pelik sikit tak yahlah buh, takut dia nanti susah. Contoh Arqam, Abi Arqam, duk buh nama tu pula. Orang kata dulu ayah pengasas Al-Arqam kah? Jenuh menjawab budak ni. Nak kena buka kitab sirah, ha? Tanya tu, okay, macam ni ustaz tu lah naik nama saya ke? Kan ustaz tu duk suruh mak saya buh, dia duk pergi dengar kuliah sirah, mak saya pun tengok nama Arqam ni duk ulang dua kali, dia buh nama saya Arqam, Abi Arqam. Hebat sahabat ni, hebat, tapi suasana di Malaysia tak sesuai. Ha, tak payah buh, kena cerdik juga, kan, kena cerdik juga, no? Ada seorang anak murid saya, ayah dia mengaji pondok juga, ngaji juga pondok sikit-sikit ni, pergi mengaji duk tali kitab, dapat anak dia buh nama apa? Ad-Duri. Ad-Duri. Tuan-tuan, Ad-Duri ni nama dua imam besar dalam fiqah. Seorang nama Al-Imam Ad-Duri, yang kedua nama seorang ulama Quran, ulama qiraat besar, nama Al-Imam Ad-Duri. Orang kita kenal ke? Tak kenal. Susah tak budak ni nak hidup? Susah. Bila pun nama Ad-Duri kat dia, bayang tengok, orang panggil apa dia? Nyanyi ada kata Ad-Duri sikit, orang kat tunjuk dia. Duri beracun, duri apa. Padahal Ad-Duri ni nama dua orang imam besar dalam, bukan imam-imam biasa, imam besar. Dalam sanad hafaz, kita Quran hafaz An-Asim kan, ada Imam Ad-Duri. Imam besar. Satu lagi Imam Mujtahid. Imam mujtahid dalam fiqah, nama Imam Ad-Duri bin Muhammad. Tapi orang kita tak kenal, ayah dia aja kenal seorang. Pak-pak menekan pun ni juga tak kenal, tak tahu. Semua orang jadi susah budak ni, kesian kat dia. Nampak? Kena cerdik juga nak pilih nama. Entah, no? Ha, jangan ambil ikut dan je. Kemudian selain itu masih banyak kaum Quraisy yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, baik lelaki maupun perempuan. No? Jadi berapa tahun Nabi berdakwah di kota Mekah? 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya tak naik banner lagi, tak ada ceramah di tempat umum, macam itulah. Nabi berdakwah daripada rumah ke rumah secara sembunyi, dia panggil dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Dan perkembangan dakwah di kota Mekah sangatlah perlahan. Sangat perlahan. Nah, selepas 13 tahun berdakwah, jumlah yang masuk Islam tak sampai 250. Selepas 13 tahun, sangat perlahan. Kemudian tengok muka surat 32. Semua buka muka surat 32. Tajuk dia berdakwah terang-terangan di Bukit Safa. Di Bukit Safa.
Setelah 3 tahun berdakwah secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi, Allah arahkan, wahai Muhammad, sudah mula untuk kamu berdakwah secara terang-terangan. Yang ni lagi mencabar, lagi mencabar. Macam mana Rasulullah dan pasukan umat Islam yang berjumlah berapa puluh orang saja ni, 3 tahun tu hanya berapa puluh orang saja, nak berdepan dengan sebuah kerajaan dan sebuah negeri yang agama dia bukan Islam. Nak berdepan dengan sebuah pentadbiran, dengan sebuah kerajaan, keseluruhan anggota kerajaan ketika itu bukan Islam. Macam mana nak buat ni? Nak buat ataupun tak mau buat, macam mana nak buat, mesti berdakwah kerana itu adalah arahan daripada Allah. Jom kita tengok, jom pula dah. Kita nak tengok ayat Quran, apa ayat Quran yang mengarahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, iaitulah surah Al-Hijr ayat 94. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 32, ada satu ayat Quran tu dia tulis Al-Hijr 15:94. 15 tu apa? Cepat. 15 tu apa? Surah yang ke 15. Betul ke surah yang ke 15? Cuba tengok siapa ada Quran. Saya nak ni. Sebab dia cara tanda tu macam-macam. No? Surah ke-15 betul. Surah ke-15 ialah surah Al-Hijr. Saya rujuk dalam ni. Ni ada Quran kan. Okey, surah Al-Hijr ialah surah ke-15. No, cara baca buku tuan-tuan ah. Cara merujuk buku, dia tulis Al-Hijr 15:94. Apa dia? Surah yang ke-15 ayat 90. Tu kena tanda tu, kena dhabit tu. Dhabit di situ. Tu panggil dhabit, tulis di situ. Dekat 15 tu buat anak panah kecil tulis iaitu surah ke-15. Bulat 94 tulis buat anak panah tulis ayat ke-94. Itu cara dia. Itu cara baca dia. Okey. Jadi lepas ni kita baca surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kita pun faham. Ayat ni lah ketika turun kepada Rasulullah di Mekah ke Madinah. Ni boleh jawab ni kalau orang ngaji sirah. Ayat yang suruh Nabi dakwah secara terang-terangan ni di Mekah ke Madinah? Mekah. Nampak makin kembang ilmu kita. Kenapa kita tahu di Mekah? Sebab Nabi masih berdakwah di Mekah waktu tu. Mesti ayat tu turun di Mekah. Nampak? Ilmu tafsir kita, ilmu ulum Quran kita makin berkembang, makin berkembang. Lama-lama makin banyak lah tuan-tuan. Kan? Bila tuan-tuan baca lepas ni, sampai ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, kita pun dapat tahu, inilah ayat Allah mengarahkan untuk Rasulullah berpindah daripada keadaan berdakwah secara rahsia, sembunyi, kepada berdakwah secara terang-terangan, umum kepada masyarakat. Aku pesuruh Allah bercakap terang-terangan, umum di hadapan masyarakat Quraisy terang-terangan, Allah pilih aku sebagai Nabi akhir zaman untuk mengajak kalian. Ayat ni dah selesai. Kemudian selain itu Allah juga berfirman. Ini ayat apa pula? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang yang beriman. Dua benda Allah Ta'ala ajak daripada ayat ni. Lepas ni kita tadarus Quran hari-hari tu, sampai ayat ni kita akan ingat tuan-tuan. Tu yang makin lama makin alim insya-Allah, makin lama tambah ilmu, tambah ilmu. Rabbana zidna ilman nafi'an. Tang ya. Kita tadarus setiap hari insya-Allah. Ada tadarus setiap hari, bila sampai ayat ni teringat. Oh ni ayat baca kitab sirah tu. Ayat ni Allah ajak Nabi dua benda. Allah arah Nabi dua benda. Yang pertama, wahai Muhammad, mesti berdakwah kepada kaum kerabatmu dahulu. Mesti mula kaum kerabat. Kaum kerabat kita, mak kita, ayah kita, anak-anak kita, adik-beradik kita paling dekat. Kemudian baru dia pergi ke bapa saudara kita, mak saudara kita, atuk kita, nenek kita, no? Kemudian tu dia pergi sepupu kita, makin jauh makin jauh. Itu semua dimaksudkan oleh ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin.
boleh garis kataan tu. Nah, tengok tang ayat Quran asyiratakal aqrabin, adik-beradik kita. Adik-beradik kita. Ramai saudara mara kita yang tak tutup aurat. Ramai saudara mara kita liberal lawan Islam. Ramai saudara mara kita yang tak solat. Ramai, kita tahu. Kita tahu. Apakah Allah takkan soal di padang mahsyar nanti dengan keadaan adik-beradik kita dan saudara mara kita yang lari ataupun jauh daripada Islam ni? Jawapan dia pasti Allah tanya. Ini saya beritahu siap-siap. Saya beritahu siap. Mesti Allah tanya. Allah memilih saya dan kita semua untuk faham Islam, untuk tutup aurat, untuk solat. Saja-saja ke? Dah ada tugas. Tugas yang paling utama ialah mesti sampaikan kepada saudara mara yang lain, ini jalan yang benar. Mesti tutup aurat, ini arahan Allah. Mesti sembahyang, ini arahan Allah yang menciptakan alam ini. Tuan-tuan, kena sampaikan. Nak sampaikan macam mana ustaz? Bukan ustazah kamu. Bukan ustaz, bukan ustazah. No? Sekadar yang kita mampu. Semua ada grup keluarga kan? Grup WhatsApp keluarga kan? Masukkan ceramah-ceramah yang dakwah dalam tu. Tak payah perli. Ahli keluarga kita yang jauh daripada Islam, tak payah perli, tak payah kutuk, tak payah hina dia. Masuk ceramah yang 5 minit, ceramah 3 minit, ceramah 7 minit, ustaz-ustaz yang ada roh, nah, Ustaz Muhadir, Habib Ali ni yang ada roh yang lembut-lembut ni, yang berdakwah ni masuk seminggu satu video dakwah. Jadi tuan. Ada beribu video dakwah dalam YouTube, ada beribu masuk dalam tu. Tuan-tuan, nah? Apa nama ni, saudara mara belah ayah ada satu grup. Saudara mara belah mak kan ada satu grup. Kan masing-masing banyak grup adik-beradik. Yang ni lah tu fungsi kita, tuan. Inilah fungsi kita yang mengaji ni. Oh, masuk dalam tu. Ada duit lebih, panggil adik-beradik main rimpun di rumah kita. Panggil ustaz seorang. Tu nak suruh panggil dia tu. Tak ada masa. Tuan-tuan, no? Saya abang saya siap. Nah, bukan nak suruh panggil saya, tak ada masa. Sini pun saya... kan jenuh ni satu ni satu orang ni batu pi Melaka batu balik nah nah ha. Okey tuan-tuan, panggil lah mana-mana ustaz yang ada ilmu, yang ada roh yang soleh. Ustaz yang ada ilmu yang soleh panggil. Ha, dah rumah kita pun besar kan, kita pun ada rezeki lebih, buat masak makan sikit kan, tak payah sampai 5-6 jenis masakan, masak lauk nasi, panggil adik-beradik berhimpun. Ni tanggungjawab kita, panggil ustaz seorang ceramah. Nah, jangan panggil ustaz jenis ceramah 2 jam. Sebab panggil hak 2 jam, sekali lagi buat kenuri orang tahu, jangan pergi lah rumah maklum. Satgi ada ustaz lah tu. Jangan pergi rumah mati hang kan. Satgi ada ustaz main ceramah. Lama pula tu. Kan? Setengah jam cukup. Setengah jam cukup kan. Apa Nabi buat? Nabi SAW pun melakukan perkara yang sama. Inilah kita fungsi ngaji sirah ni. Nabi himpunkan adik-beradik dia. Bila? Selepas turun ayat, wahai Muhammad, sebarkan Islam secara terang-terangan. Nabi himpunkan semua saudara maranya yang jauh dan dekat di Bukit Safa. Tempat kita duduk sa'i itu, atas Bukit Safa, itulah Nabi berdiri. Kita tengok ayat ni. Di tempat lain Allah dengan tegas memerintahkan Nabi untuk mengumumkan bahawa diri beliau adalah seorang Nabi yang memberi peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Wa qul, dan katakanlah. Siapa cakap dekat siapa ni? Allah Azza wa Jal arahkan Rasulullah. Qul. Tengok perkataan qul bermaksud sebut. Siapa yang arahkan? Allah. Kepada siapa arah itu? Rasulullah. Qul, sebut wahai Muhammad. Bagi tahu wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Semua ayat Quran yang mula dengan qul, arahan itu kepada Rasulullah SAW. No? Cuma sebahagiannya spesifik kepada Nabi, sebahagiannya umum untuk Rasulullah, dan arahan itu perlu disampaikan juga selepas ini oleh semua umat Nabi Muhammad. Qul itu tuan-tuan. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata. Aku ni siapa tuan-tuan?
Allah ke Rasulullah? Ini bening sikit . Aku ke Rasulullah? Aku di sini, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, cakap macam ni. Cakap begini. Akulah seorang Rasul pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata. Aku di situ maksudnya Rasulullah sendiri. Rasulullah, wahai Muhammad, cakap begini. Wahai Muhammad, bagi tahu begini. Aku ialah Rasul. Macam tu. Maka aku itu Nabi lah. Maka Nabi pun himpunkan. Kita tengok cerita di bawah. Nabi menghimpunkan seluruh saudara maranya. Dengan adanya perintah dari Allah yang setegas itu, Rasulullah naik ke Bukit Safa untuk memanggil kaum Quraisy dengan suara yang lantang. Baginda berteriak. Tu nak baca apa tu? Ya Sabaha, Ya Sabaha. Kalau baca mana? Salah? Sebutan yang betul, tuan-tuan ingat ni. Ya Sabaha. Oh, dia punya lain lari terus. Kan? Ya Sabaha, Ya Sabaha. Kalau orang tu dia mengajak kita sirah, dia baca hak bahasa Melayu, dia baca Ya Sabaha, Ya Sabaha. Kita erti dah, kita tahu dah. Dia ni tak pernah baca kitab Arab. Saya bukan nak ajak untuk kata ustaz tu jahil, tak jahil. Cuma kita tahu ustaz tu maksudnya macam itulah kan dia. Maksudnya dia baca kitab Arab ke tidak. Sebutan dia Sabaha. Ha alif ha bulat. Ya Sabaha. Macam tu. Ya, papan putih tak ada kan? Tidak. Kalau dalam dewan tu boleh tulis Ya Sabaha. Ya Sabaha ini seperti satu siren kecemasan. Siren betul ke saya sebut? Siren ke? Okay. Seperti satu siren kecemasan yang digunakan oleh penduduk Mekah. Dengar ni. Yang digunakan oleh penduduk Mekah ketika itu, siapa yang sebut perkataan itu berulang kali di atas Bukit Safa, maksudnya ada bencana besar yang nak menimpa penduduk Mekah. Maksudnya ada datang satu apa dia panggil perkataan yang lebih tepat daripada bencana ni, ada satu berita buruk besar yang akan menimpa penduduk Mekah. Tu cerita dia. Bila Nabi duduk atas Bukit Safa, Nabi pun menjerit. Nabi kata Ya Sabaha, Ya Sabaha. Apakah Nabi menipu? Tak. Memang berita yang Nabi nak beritahu tu ialah berita besar. Bahkan dia adalah berita terbesar dalam alam ketika itu. Apa dia? Bahwasanya Rasul akhir zaman telah pun diutuskan oleh Allah. Berita yang paling besar atas muka bumi Allah yang itulah. Entah. Jadi Nabi tidak, yang tidak menipu. Okey. Nabi pun naik atas Bukit Safa. Lepas ni pi umrah, pi sa'i Safa Marwah. Antara cerita yang kita ingat berlaku atas Bukit Safa, cerita ni lah. Naik, bila naik atas Bukit Safa tu, teringat Nabi berdiri atas bukit tu. Disitulah Nabi melaungkan Ya Sabaha. Disitulah Nabi kali pertama berdakwah secara terang-terangan. Kemudian panggilan yang dipakai oleh Nabi adalah satu cara yang digunakan oleh bahasa Arab jika ada sesuatu yang penting. Nampak? Boleh gariskan benda tu. Panggilan yang dipakai oleh Rasulullah adalah satu cara yang digunakan oleh bangsa Arab jika ada sesuatu yang penting. Panggilan mana? Ya Sabaha. Yang tu. Kerana itulah ketika kaum Quraisy mendengar panggilan baginda, mereka segera berkumpul. Tuan-tuan, semua berkumpul. Yang kaya, yang miskin, yang hamba abdi, yang tuan, yang semua-semua. Yang tua, yang muda, semua berhimpun. Mereka segera berkumpul dan yang tidak dapat terpaksa mengirimkan orang. Yang tak boleh pergi sakit, terlantar di rumah pun, panggil orang pergi tengok apa berita penting tu. Untuk mendengarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Setelah mereka berkumpul, Nabi pun mula berbicara, Nabi pun mula berpidato, Nabi pun mula bercakap, hai Bani Abdul Muttalib, hai Bani Fihir, hai Bani Ka'ab, ni semua had. Ini semua nama pas keluarga Rasulullah. Daripada yang paling dekat sampailah yang paling jauh. Kan kita ada dua pupu, tiga pupu pun ada. Kan anak menakan pupu, faham ke tak ni? Itu pas Kedah tu. Anak menakan pupu kan. No, berapa tu? Nabi sebut ni semua ahli keluarga dia daripada yang paling dekat sampailah yang paling-paling jauh tu. Maka kata Rasulullah macam ni. Nabi sebut tu, Nabi panggil-panggil ke kabilah tu, Nabi kata seandainya
Sekarang ini aku bagi tahu, di belakang bukit ini ada satu pasukan yang akan menyerang kota Mekah. Apakah kamu percaya? Percaya tak kalau aku sebut begitu? Semua orang Mekah kata, wahai Muhammad, ma jarrabna alaika kadiban. Tidak pernah seorang pun penduduk Mekah yang pernah ditipu oleh kamu, wahai Muhammad. Tak pernah. Tak pernah. Nabi mulakan ucapan dia dengan Nabi panggil nama-nama kabilah ni. Nabi kata, kalau aku bagi tahu di belakang ini, kalau aku bagi tahu di belakang ini ada satu pasukan yang akan menyerang penduduk Mekah, apakah kalian percaya? Ya, kami percaya sebab kamu tak pernah menipu, wahai Muhammad. Waktu tu Nabi sebut, wahai penduduk Mekah sekalian, Allah telah memilih aku sebagai rasul akhir zaman. Susah tuan ayat nak bagi tahu waktu tu atas muka bumi ni keseluruhannya. Hanya di Mekah ada orang Islam. Itu pun dalam jumlah yang sedikit. Nabi pun mula cakap, Nabi mula cakap, Nabi mula cakap, sampailah Abu Lahab bangun. Abu Lahab kata, celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari ni. Taballaka sa'iral yaumi alihadha jama'tana. Itu bahasa Arab dia. Jangan duk apai pula ayat tu. Kan? Saya nak marah kat suami dia. Taballaka ya zauj. Celaka kamu wahai suamiku. Allahu akbar. Ayat apa tu teruk sangat. Ayat tu ayat memaki yang inilah ayat yang teruk lah. Ha? Abu Lahab. Tuan-tuan bayang tengok, daripada Rasulullah lahir sampailah Nabi berumur 40 tahun, Abu Lahab menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah lahir, manusia yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nombor satu paling gembira, ranking pertama Abu Lahab. Maka dengan sebab itu Abu Lahab ni, Allah Subhanahu wa taala menilai dia punya kasih Rasulullah tu, walaupun lepas itu dia lawan dengan Nabi sehingga Allah juga mencelakakan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam neraka nanti setiap hari Isnin Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah. Subhanallah. Abu Lahab yang Allah celakakan dalam Quran, tabban tabbat yada abi lahabin wa tab, disebabkan dulu pernah mencintai Rasulullah. Dulu pernah mencintai Rasulullah. Kelebihan yang dia dapat, Allah meringankan azab dia setiap hari Isnin. Kita hak sambut kelahiran Nabi hari Isnin tiap-tiap tahun, ada orang kata syirik. Nampak tak? Nampak tak sesat hak fatwa hak kata syirik hak sambut maulid Nabi ni? Mengenang kelahiran Rasulullah tu, orang kata bid'ah. Faham tak ni? Hak Wahabi tu lah. Ha, sebut terus lah, senang. Kan? Ni pun live kan? Kok ada hak Wahabi-Wahabi hak dengar kan? Tuan-tuan, no? Abu Lahab yang dicelakakan oleh Allah dalam Quran selama-lamanya, beliau diringankan azab oleh Allah pada hari Isnin kerana beliau adalah yang paling gembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gembira noh dengan kelahiran, yang berselawat lagilah. Kan? Ha, sebab tu bila mai 12 bulan awal tu, kita nak ajak umat Nabi Muhammad ni ingat ni pengorbanan Rasul, ingat. Memang kita peringat setiap hari ni kita mengaji sirah. Bukan 12 bulan awal. Kan? Tapi bila sampai tarikh tu, kita nak ingatkan pada ketika itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik di sisi Allah itu dilahirkan. Tuan-tuan sekalian. Kemudian semua orang yang hadir di tempat itu diam saja sambil merenungkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Lahab. Inilah kisah dia. Ketika Abu Lahab mendengar peringatan yang disampaikan oleh Nabi tersebut, dia memprotes Nabi. Dia kata, sungguh celaka kamu sepanjang hari ini. Hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Alihadha jama'tana. Wahai Muhammad, rupa-rupanya ini sebab kamu himpunkan. Satu Mekah datang, wahai Muhammad. Nanti di hadapan Allah, Nabi akan jawab, wahai Allah, seluruh Mekah pernah aku himpunkan.
untuk aku menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah dan kamu telah memilih aku sebagai Rasulullah. Begitu jugalah soalan yang akan Allah tanya kepada kita yang Allah pilih untuk diberikan hidayah. Pernah tak sampaikan apa nama ni maklumat tentang Islam ini, tentang hidayah ini, tentang hadis ini, tentang perjuangan ini kepada adik-beradik kamu yang lain? Kita kata pernah dah, ya Allah. Buat, kita dah pernah buat satu dan dua perkara insya-Allah. Dan kita akan sambung insya-Allah dalam kuliah yang akan datang, tajuk yang seterusnya, permusuhan Quraisy terhadap Nabi dan pembelaan Abu Talib. Nah, itu insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada para pewakaf bulanan. Nah, ni dalam ni ada ratusan yang berwakaf secara bulanan kepada pembangunan akademi saya yang sedang rancak naik. Alhamdulillah. Akan siap lagi bangunan-bangunan yang nak digunakan akan siap lagi 2-3 bulan insya-Allah. Ada 2-3 bangunan lah yang akan siap segera ni. Nah, sebab budak nak, kami nak akan ambil pelajar akhir tahun ni. Saya nak maklumkan sedikit tentang pengambilan pelajar di akademi kami. Pengambilan pelajar pada bulan 12 ni, sesiapa yang ada anak darjah 5 tahun depan. Pelik sikit lah, saya punya kolej kami ni pelik sikit. Siapa yang ada anak lelaki darjah 5 tahun depan, maksudnya untuk temuduga tahun ni, akhir tahun ni, anak itu berusia 10 tahun, darjah 4. Nah, ya, darjah 4. Saya hanya ambil 30 orang sahaja. Dia akan belajar di situ sehingga berusia 22 tahun, daripada umur 11 sampai 22. Mungkin mak ayah ingat macam lama, tapi dia akan lalu macam budak lain lah, sekolah rendah, sekolah menengah. Habis SPM, dia akan ambil ijazah first degree di situ juga. Nah, first degree di situ juga. Silibus-silibus saya dah susun dan dah selesai susun. Saya cikgu sekolah menengah. Saya cikgu kementerian 8 tahun dan saya juga belajar di Syria, manhaj Syria 7 tahun. Saya gabungkan manhaj ni, saya bina manhaj daripada budak ni umur 11 dan dia akan keluar umur 22. Darjah 5, darjah 6 dia akan habiskan Quran selama 2 tahun. Manhaj menghafaz Quran 2 tahun ini telah pun kami habis mesyuarat, dah siap dah. Bahkan takwim 2019 telah pun selesai kami mesyuarat. Tiap-tiap minggu mesyuarat tuan, daripada awal tahun saya sakit hari tu, jalan pun melelong-lelong. Tapi buat macam mana kalau tak start, tak selesai? Alhamdulillah, hampir selesai semua benda. Persiapan darjah 5 dan 6, mereka akan menghabiskan Quran 2 tahun. Tingkatan 1 dan 2 mereka akan menghabiskan ringkasan Bukhari Muslim, hafal lah, 2 tahun. Kemudian mereka akan ambil SPM setahun saja. Saya cikgu sekolah menengah, saya tahu nak susun macam mana cara tu. Dan kemudian 7 tahun mereka akan mendalami 30 jenis pengajian Islam. 30 jenis. Salah satunya fiqah, usul fiqh, sirah, mantik, balaghah, nahwu. 30 jenis selama 70 tahun. Tahun yang terakhir ketika umur 22, mereka akan ambil sijil iftah, sijil berfatwa. Nak keluar hukum apa semua tu, sijil iftah selama setahun, keluar habis selesai insya-Allah, sudah siap untuk berkhidmat lah, nah, kepada masyarakat. Nah, cuma pengambilan dia sangat terhad 30 orang sahaja, dan yang paling penting tu yuran. Berapa ratus tu ustaz tu, tera tu. Nah, yuran dia ialah RM kosong. Percuma ngaji di situ, kita sediakan apa nama, laundry semua ada tuan situ, tukang masak semua ada. Dan silibus ini adalah yang pertama di Malaysia lah, maka sebab tu pengambilan ketat.
Saya buka hari ini sebab di sini ada lebih daripada 100 pewakaf akademi dalam ni. Ini ni, tuan-tuan ni. Di kalangan tuan-tuan ni ada lebih 100 pewakaf yang duk wakaf bulanan. Sebab tu saya buka peluang. Kalau-kalau ada anak yang yang darjah 5 tahun depan, satgi boleh ambil borang di sini. Ada 10 saja borang tu. Sebab saya tahu darjah 5 tu memang susah lah. Lelaki pula tu kan. Mungkin ada 2-3 orang ikut yang yang sesuai dengan kriteria tu. Wallahu'alam, boleh ambil borang di depan ni. Tuan-tuan lah. Ada hal saya buat borang sini. Jadi yang tu sahaja. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfa'kanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, ya Allah, tambahkanlah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.